Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara mengamankan akun Facebook. Jadi kita amankan akun Facebook dari penjahat phishing atau para hacker gitu. Oke, kita amankan dulu. Oke, kita amankan dulu akun Facebook kita. Oke, kita buka Facebooknya. Nah, setelah terbuka seperti ini, kalian pencet garis 3 di kanan atas di bawah Messenger. Nah, itu ada garis 3, klik aja. Scroll ke bawah dan klik pengaturan dan privasi. Pengaturan ya. Nah, ini yang harus dilakukan yaitu keamanan dan login. Kalian harus ubah kata sandi untuk memperkuat keamanan akun Anda. Nah, itu kalian rubah dulu kata sandi. Nah, silakan dirubah sini ubah kata sandinya. Kata sandi kita rubah. Nah, klik aja gitu. Setelah selesai baru update kata sandi. Oke, saya tutup ya kata sandinya karena ini rahasia. Setelah itu kita update kata sandi. Nah, seperti itu. Oke, setelah kata sandi kita ubah. Nah, langkah berikutnya pengaturan privasi. Nah, pengaturan privasi ini kalian bisa rubah kelola profil dan lain-lain, silakan. Ini rubah aja. Tapi ini enggak terlalu penting banget untuk pengaturannya. Nah, silakan. Nah, yang paling penting justru di sini. Nah, back lagi dulu. Nah, ini di autentifikasi 2 faktor. Nah, ini ada login, scroll ke bawah, di bawah ubah kata sandi. Nah, ini ada autentifikasi 2 faktor. Kita akan klik yang atas. Nah, mau pakai cara mana? Mau aplikasi pakai Google atau pesan teks gitu? Kita pilih pesan teks aja. Kita lanjutkan. Nah, kita masukkan nomor telepon seluler kita. Nah, saya pakai yang ini aja. Nah, lalu setelah itu konfirmasi.
Nah, seperti itu kita masukkan kode yang dikirim tersebut. Nah, itu ya. Jadi lanjutkan. Sorry, lihat dulu kodenya. Sembilan kosong kosong dua. Nah, seperti ini ya, lanjutkan. Kita tunggu. Nah, ini autentifikasi dua faktor aktif. Nah, ketika ada orang yang masuk ke akun Facebook kita, maka secara otomatis ya harus memasukkan nomor autentifikasi atau kode verifikasi. Jadi nggak bisa sembarangan orang masuk ke Facebook kita. Oke, kita klik selesai. Nah, itu ya. Jadi selain kita rubah password, kita autentifikasi dua faktor. Seperti itu. Nah, untuk lebih bagus lagi, kalian bisa penyiapan keamanan ekstra. Nah, bisa ditambahkan nih. Nah, tinggal aktifkan aja notifikasi tersebut dengan messenger yang belum nih aktifkan. Nah, simpan. Jadi ketika ada orang yang masuk ke akun Facebook kita, maka ada pemberitahuan lewat notifikasi, lewat messenger, dan lewat email. Seperti itu, kita aktifkan. Nah, seperti itu ya cara pengamanan akun Facebook. Nah, atau kita bisa pilih 3 hingga 5 teman untuk dihubungi jika tak bisa masuk. Tapi kalau sudah rubah kata sandi, udah autentifikasi, nah ini dapatkan peringatan, maka sudah kuat. Jadi sudah cukup dengan 3 otoritas tersebut, kita sudah kuat. Nah, itu aja tutorial dari saya untuk mengamankan akun Facebook dari para hacker atau para phishing. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.